Kembali lagi dengan saya di Dianjaya TV. Oke, kali ini saya akan mencontohkan ya. Teman-teman ingin beriklan di Google Ads, jadi sangat simpel sekali ya. Dari channel YouTube ini, teman-teman bisa langsung klik di sini ya. Promote ini juga bisa, atau langsung menggunakan pencarian di Google, yaitu Google Ads. Di sini Google Ads ya, di sini ada Google AdSense dan klik yang Google Ads-nya ya. Kalau AdSense itu menghasilkan, kalau Ads ini kita beriklan, membayar ke Google untuk mengiklankan website kita atau video kita. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan langsung membuka di sini, oke, itu bisa juga. Mulai sekarang ini bisa. Atau dari video YouTube kita mau diiklankan itu juga bisa. Oke, kita lihat caranya seperti ini. Kalau langsung dari Google Ads-nya, atau contoh nih langsung studi kasus, saya mencoba mengiklankan video saya deh, misalkan yang dari channel Dianjaya TV ini, saya klik salah satu ya, misalkan ini ya, langsung promote. Ini tinggal klik aja promote, nanti sama YouTube direct ke Google Ads ya. Oke, nah ini karena tadi sudah membuka, ini yang dalam proses ini tinggal klik aja atau buat akun Google Ads baru. Kita coba untuk melanjutkan yang ini tadi. Oke, nah setelah jendela campaign ini membuka, di sini langsung diarahkan ke Express ya, New Express. Jadi nggak ribet ya teman-teman, langsung memasukkan nama bisnisnya, terus apa, nah ini langsung nama bisnis. Ini juga bisa, tapi saya lebih senang beralih ke mode pakar di sini. Nah ini saya klik mode pakar. Oke. Nah kalau sudah mode pakar ini, kita yang perlu dipersiapkan apa, yaitu yang pertama kan Google akun Gmailnya ya, kita udah pasti ready. Setelah itu kalau teman-teman belum mempunyai akun bank, misalkan Bank Jago, Genius, Blue, itu juga bisa digunakan. Caranya nanti tinggal siapkan aja minimal 15.000 lah ya, 15.000 di saldo teman-teman. Saldo misalkan kalau saya sendiri pakai Blue ya, BCA digital itu juga bisa. Nah kita lanjut dulu ke bagian ininya, ke bagian kampanyenya ini tadi, kampanye baru. Nah di sini ada penjualan, prospek, traffic situs, pertimbangan produk, brand awareness, promosi aplikasi, promosi dan kunjungan toko lokal, buat kampanye tanpa panduan sasaran. Ini juga bisa teman-teman membuat langsung, misalkan contoh aja saya mau membuat yang seperti ini, buat kampanye tanpa panduan sasaran misalkan. Nah tujuannya kemana, ke discovery, display, video, macam-macam nih, tinggal pilih aja. Atau saya ingin meningkatkan brand awareness saya, nah display dan video, jangkauan adain luas dan bangun brand awareness, ini juga bisa. Misalkan saya langsung coba ke dorong orang ini ya, video ini, pertimbangan produk dan merek, dorong agar orang agar mencari tahu tentang dorong orang agar mencari tahu tentang produk atau layanan Anda. Misalkan ini diarahkan ke video ya, karena saya menggunakan video, mempengaruhi pertimbangan, pengaruh pertimbangan terhadap produk atau merek Anda di iklan stream seperti itu. Dan urutkan iklan ini juga ada, tinggal pilih, ceritakan kisah ya, nanti bisa teman-teman pelajari lebih lanjut ya, seperti itu. Nah contoh aja saya mau beriklan ini ya, mempengaruhi pertimbangan, ini saya next. Atau traffic situs tadi juga bisa, silahkan teman-teman sukanya yang mana. Nanti dari periklan yang pertama, kedua, ketiga, mungkin teman-teman bisa ambil pengalaman, pelajaran, seperti itu. Oke, sambil menunggu. Nah, ini contohnya ya, kalau ini menggunakan pertimbangan video.
Total kampanye ini berapa? Bisa dipilih tanggalnya, berapa misalkan targetnya Indonesia, semuanya sudah ada di sini. Teman-teman bisa langsung aja misalkan isi di sini 100.000 per hari misalkan. Nah, terus ini tanggal mulainya kapan? Hari ini, terus tanggal akhirnya kapan? Misalkan di sini saya mau milih yang dua minggu lah ya misalkan. Berarti 15 hari, anggaran sebesar 6 juta kalau 15 hari. Oke, setelah itu saya mau, katakanlah nggak usah lama-lama ya. Saya ini tanggal, nggak apa-apa deh 2 minggu coba. 2 minggu, terus ini Indonesia, semua bahasa oke sudah. Terus postingan video, demografi, dan nggak usah saya isi. Nah ini, video YouTube ini yang mau diiklankan video kita, misalkan saya ambil yang tadi ya, video altcoin ini saya copy dulu ya, get setup link. Setelah itu saya masukkan di sini. Oke, nah ini ada dua pilihan ya, iklan in stream dan iklan video dalam feed. Ini bisa ya, nanti ada final ini, URL final. Atau dalam feed, kalau dalam feed itu tampilannya seperti ini. Nah, oke, dalam feed YouTube ya, bumper, iklan stream yang tidak dapat dilewati, iklan audio ini beberapa pilihannya ya, iklan stream yang dapat dilewati ini, video berhasil lebih dari 3 menit biasanya tidak performa baik video yang pendek ya. Ini kalau misalkan video lama nggak bisa, mending saya pilih yang feed aja. Oke, yang feed ini saya pilih judulnya. Terus nanti saya coba ya, ini contoh aja. Oke, saya edit dulu, saya klik. Oke, saya copy aja dari sini judulnya. Oke, ini sudah. Deskripsinya ini saya ambilkan juga. Oke, dari sini. Atau langsung saya tulis manual juga bisa. Tonton video saya agar bisa mendapatkan cuan. Oke, ini sudah mentok ya. Oke, 35 karakternya. Untuk detailnya. Oke, seperti ini. Deskripsi 2, jangan lupa subscribe. Oke, nah ini nama iklan 1. Oke, seperti ini bidnya. Nah ini kita bisa memasukkan bidnya ya, Anda dapat meningkatkan potensi jangkauan performa kampanye menggunakan bid sebesar Rp153. Oke, saya coba Rp153. Oke, di sini sudah ada bidnya. Nanti di sini kelihatan tuh penayangan berapa, 30.000 sampai 120.000 ya, seperti ini jangkauannya besar ini. Dan ini tinggal langsung lanjutkan aja. Oke, semua lokasi. Nah nanti di sini ada lokasi pilihannya ya. Ini kalau tampilan mobilnya di sini ya. Contoh iklan tonton berikut ya gini. Oke, terus ini kalau misalnya via desktopnya, ini nanti muncul di sini ya. Oke, langsung aja next, saya next. Oke, buat kampanye. Nah, setelah kampanye ini lanjutnya kita tinggal memasukkan aja. Kalau dulu saya bisa ngakali negara-negara target, misalkan dapat fee 3,5 juta dari Amerika, dari Inggris kayak gitu. Tapi sekarang kayaknya sering fraud ya, karena CC saya dari Indonesia. Oke, di sini saya misalkan mau ada promo bisa juga dapat free nanti kalau dimasukkan setelah iklannya berjalan. Terus di sini di bawahnya organisasi ini saya tinggal pilih perorangan aja karena saya pakai perorangan. Oke, saya tulis di sini Jalan Raya Merdeka. Oke, S Java. Opsional lah, pembayaran manual di sini kadang kalau misalkan kita nggak ini pasti pembayaran manual seperti ini guys.
karena terdeteksi Indonesia. Solusinya gimana? Kalau saya sendiri biasanya langsung menggunakan apa ya? Ini. Saya penagihannya ini saya buat lagi biasanya. Ini pasti manual seperti ini. Jadi kita harus bayar dulu biar nanti kita kesedot otomatis. Solusinya kita membuat yang baru, guys. Karena ini sudah terdeteksi kayak Indonesia banget. Di sini udah nggak bisa, coba saya masuk organisasi. Oke. Tetap nggak bisa. Oke, ini saya close saja. Atau saya back dulu ya, biar nanti ini nggak bisa. Oke, kita ulangi lagi dari sini tadi ya. Dari apa? Ini ada promote ya, tinggal klik aja promote lagi. Setelah itu saya akan membuat akun baru di Google Ads-nya. Buat akun baru. Oke, buat akun baru. Oke, saya buat lagi Express dan biar nanti pembayaran auto kedebet di CC kita atau bank kita ya. Biar nanti dapat free 100.000. Kalau Indonesia biasanya seperti itu. Oke, ini sudah langsung muncul seperti ini. Ini nggak usah ini ya, nggak usah beralih ke mode pakar, nggak masalah, coba aja. Ini halaman landing page atau tingkatkan channel saya yang kedua ini. Oke, masukkan deskripsi, tonton video saya. Untuk info untuk detailnya. Oke. Jangan lupa subscribe. Oke, seperti ini. Contoh di desktopnya seperti ini nanti ya. Jadi saat orang menonton video ada di atas video kanan kayak gini. Oke, langsung aja berikutnya. Kita nggak usah beralih ke mode pakar, tapi langsung di sini aja kita coba. Oke, tambahkan bahasa, enggak, ini nggak usah, biarin aja Indonesia, cukup. Berikutnya. Oke, nanti potensi tayangan kita 140.000 sampai 500.000 ya. Dan penayangan dihitung seseorang memilih untuk menonton iklan video dengan mengklik thumbnail ya, kayak gitu. Rata-rata biaya per tampilan Rp135. 40 rupiah sampai 35 rupiah ya. Oke, berikutnya. Nah, di sini kalau misalkan pengen menaruh minat ya, seperti ini bisa juga, ini juga ada. Oke, nggak apa-apa, berikutnya aja langsung. Oke, ini anggarannya 83.000, jalankan terus menerus. Bagaimana cara bekerja? Bayar hanya jika seseorang memilih untuk menonton iklan video Anda dengan mengklik thumbnail. Di hari-hari tertentu Anda mungkin membelanjakan lebih sedikit daripada rata-rata anggaran harian. Dan di hari lainnya mungkin membelanjakan lebih banyak. Tetapi dalam sebulan Anda tidak akan ditagih melebihi 30 kali lipat anggaran harian. Jadi kalau harian saya 83.000, nggak mungkin ditagih lebih dari itu. Oke, berikutnya langsung. Nah, di sini sudah selesai dan berikutnya. Kita coba masukkan kredit card kita dari Blue Digital ya, atau BCA Digital. Sebentar, kita tunggu, semoga tidak manual tapi yang otomatis. Oke. Nah, tetap manual, guys. Jadi kayak gini, kadang seperti ini. Ini harus dibayar dulu nih, guys. Jadi kayak harus dibayar dulu baru nanti muncul nih kalau gagal nih. Gak apa-apa deh, kita coba isi aja ya, isi aja. Nanti selanjutnya saya buatkan video. Intinya kalau misalkan nanti tinggal ini ngisi aja ya, nanti bisa lebih hemat lah gitu. Kita dihutangi dulu lah intinya sama Google. Oke, saya isi aja. Pembayaran manual wajib diisi sebesar 10.000 misalnya. Oke, ini langsung
Oh, 100.000 misalkan, guys. Oke, detail kartu kita langsung masukkan. Kartu kredit kita. Di sini saya pause dulu, guys. Nah, oke. Di sini selamat, Anda berhasil kampanye meninjau ya. Jadi karena ini tadi ditarik 100.000 saldo kas saya kurang, otomatis gagal pembayaran, tapi kita lihat apakah bisa berjalan. Nanti kalau gagal nggak apa-apa, kita buat akun yang baru ya, biar nanti dapat free 100.000 dari iklan kita. Oke, sementara begitu dulu cara mengiklankan video YouTube di Google Ads. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, salam sukses luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.